kabar seluruh peternak di Indonesia? Marilah kita untuk sharing berbagi ilmu dan kita untuk selalu berkarya cerdas untuk memajukan peternakan di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing berbagi tentang cara pembuatan impak atau tiang penyangga. Oke, peternak di seluruh Indonesia, ada beberapa media yang kita siapkan untuk membuat impak. Yang pertama, kita perlu menyediakan ada pasir terlebih dahulu, dan juga ada semen, ada air, dan di sini ada papan juga, ada papan cetakan impak ini. Pertama kita bikin adukan terlebih dahulu. Sampai 1,5 meter atau 1,5 meter, namun saya di sini membuat ukuran dengan 1 meter, karena dengan tiang yang lebih tinggi, yang penyangga lebih tinggi, itu akan lebih efektif karena bisa untuk mudah, salah satunya yaitu bisa mudah dalam membersihkan kotoran limbah itu sendiri. Pertama kita lihat di sini, kita masukkan dan kita ratakan, agar lebih kuat. Saya di sini menggunakan besi. Besi ini bisa disesuaikan dengan ukuran tiang penyangga ini. Saya di sini membuat tiang penyangga yang tadi 1 meter. Ini kurang lebih 80 cm. Dan bisa juga disesuaikan dengan tiang penyangga yang 1 meter panjang besi itu sendiri. Setelah besi dipasang, ini nanti tinggal ditutup kembali, adukan. Thank you.
sudah 10 menitan. Oke. Kita buka secara pelan-pelan. Dibantu untuk subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mengembangkan channel kami. Salam dari kami.